Halo YouTuber, ketemu lagi bersama saya di channel Androclick. Di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah game zombie yang bernama Zombie Hunter Sniper. Game ini dikeluarkan oleh Grana Indie Games. Game ini mempunyai rating 4,3 dan sudah diulas sekitar 531.000 ulasan dan mempunyai ukuran sekitar 55 MB. Dan game ini sudah didownload sekitar 10 juta pengguna Android. Oke teman-teman, sebelum ke video selanjutnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Androclick, jangan lupa klik tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan informasi tips dan trik seputar Android ataupun game yang sedang tren di saat ini. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like sebagai dukungan teman-teman di channel Androclick. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mereview game Zombie Hunter Sniper, sedikit berbeda dengan game yang aslinya karena di dalam video ini game ini sudah dimodifikasi. Jadi untuk goal dan juga untuk uangnya di sini sudah terisi full. Jadi sobat Androclick bebas membeli senjata apa saja dan juga bisa mengupgrade sampai ke level maksimal. Oke teman-teman, untuk grafiknya sendiri di sini walaupun terbilang sekitar 55 MB, untuk grafiknya di sini teman-teman bisa lihat sendiri grafiknya bagus teman-teman, 3 dimensi, dan untuk warnanya ini soft seperti sore ya teman-teman. Nah, selain banyak misi di dalam permainan ini, di sini juga teman-teman mempunyai misi-misi tertentu melawan bos ataupun melawan yang sangat susah ya. Nah, untuk misinya sendiri di sini banyak teman-teman. Di sini selain teman-teman menjadi sniper, teman-teman juga harus mampu menggunakan seperti alat panah ini ataupun teman-teman mampu menjadi sniper di atas helikopter. Jadi game ini sangat menantang dan bisa teman-teman coba. Untuk ukurannya sekitar 55 MB dan ini sangat keren teman-teman. Jadi teman-teman bisa download langsung di Google Play Store ataupun teman-teman bisa download di kolom deskripsi untuk mendapatkan goal dan mata uang yang banyak. Selanjutnya yaitu dalam misi game Zombie Hunter Sniper ini teman-teman harus menyelamatkan warga yang akan terserang ataupun akan diserang oleh zombie ya. Jadi teman-teman harus menyelamatkan orang tersebut agar tidak terpapar ataupun tidak terkena virus dari zombie tersebut. Oke teman-teman, ini adalah senjata yang bisa teman-teman beli. Nah, teman-teman lihat di atas untuk mata uang dan juga goalnya di sini sudah terisi full. Jadi sobat Androclick bebas nih memilih senjata apa saja yang ada di dalam permainan Zombie Hunter Sniper. Nah, di sini ada AK ya. Nah, di sini untuk optionnya sendiri di sini teman-teman bisa mengatur sendiri untuk bahasa, musik, sound, blood, dan juga untuk bayangan ataupun notifikasi, terus untuk konfigurasi dan juga yang lainnya ya teman-teman. Oke teman-teman, nah ini adalah misi teman-teman di saat menjadi sniper di atas helikopter. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya untuk penjelasan di video kali ini. Bagi teman-teman yang kurang paham ataupun kurang jelas, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mempunyai request, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan di video kali ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Androclick, teman-teman bisa klik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi tips dan trik seputar Android ataupun game yang sedang tren di saat ini. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like sebagai dukungan teman-teman di channel Androclick. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tonton terus video-video dari Androclick karena Androclick akan mengadakan giveaway jika sudah mencapai 30.000 subscriber
Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel Andoklik, silahkan teman-teman isi komentar dan juga teman-teman klik tombol subscribe. Siapa tahu teman-teman menjadi salah satu pemenang dari giveaway Androklik. Akhir kata dari saya Androklik, selamat mencoba dan sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat mencoba.